Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Kembali bersama dengan channel Mas Komarul Huda. Dan kembali lagi di pintu keluar terminal Purabaya Embung Rasih, diawali Eka Cepat Surabaya Purwokerto Bebet Sari Non Ekonomi. Hari ini hari Senin tanggal 8 Juli tahun 2024. Ini pukul 9 lebih 55 menit. Kita akan pantau suasana di jalur balap, biasanya dikenalnya jalur balap pintu keluar terminal Purabaya Embung Rasih. Setelah dari kecepat langsung disusul Putra Mas Surabaya Bojonegoro. Seperti biasa bus Bojonegoroan selalu berjalan pelan-pelan ya, sambil menyisir penumpang sepanjang itu keluar terminal Purabaya Embung Rasih. Oke, simak video ini sampai selesai. Kita lihat pelan-pelan ini Putra Mas Surabaya Bojonegoro. Dan dari kejauhan di belakangnya ada Harapan Jaya AC Tarif Biasa Surabaya Tulungagung. Dan ini kita lihat Putra Mas, penumpangnya sudah full, sudah ada yang duduk di depan. Artinya sudah full seat. Pukul 9 lebih 57 menit Ponorogo Indah Romeo Patas Surabaya Ponorogo disusul Damri. Wow, ini kayaknya tujuan Jakarta Angkatan Pagi ya. Penumpangnya ramai ini, bagus ya. Pukul 9 lebih 58 menit ada Harapan Jaya Patas Surabaya Trenggalek disusul. Wes, ini Harapan Jaya Paradise Surabaya Trenggalek Ekonomi ini langsung ses di balap ini sama-sama Trenggalek ya. Wow, langsung berebut di pintu keluar ini. Langsung dikejar Bagong sama-sama Trenggalek ini, luar biasa, sangat-sangat rapet. Padahal Harapan Jaya tadi duanya yang Trenggalek masih di pintu keluar ini, langsung disundul belakangnya. Pukul 10 tepat laju aktor juga mencoba ikut ses juga ini. Pukul 10 lebih 1 menit ada Akas Green Ekonomi atau AC Tarif Biasa Surabaya Madura. Oh, penumpangnya bagus ini teman-teman, rame. Pukul 10 lebih 3 menit ada Tentrem. AC tarif biasa ya, Surabaya Malang via tol Karanglo, tarif Rp20.000. Hari Senin wajar saja kalau penumpang rata-rata sepi ya. Pukul 10.04 menit. Wow, ini Bagong Surabaya Trenggalek atau Jos Trenggalek ya. Sangat rapat ya. Untuk tujuan Tulungagung Trenggalek ini jam siang ini. Jadi kemungkinan penumpang juga tidak bisa maksimal. Kita lihat ya, rata-rata penumpangnya sepi, sangat rapat. 1 menit, 3 menit, 4 menit berangkat. Pukul 10.05 menit, wow, Mira Surabaya Madrid Solo Jogja langsung. Pukul 10 lebih 6 menit, Pelita Mas Men juga langsung ses Surabaya Malang. Dapat penumpang ini. Pukul 10 lebih 7 menit adalah Laju Patas Surabaya Jember. Driver muda. Lumayan penumpangnya, disusul Restu pada Patas Surabaya Ponorogo. Dan disusul Akas NR ini juga Patas ya Surabaya Madura. Wow, kayaknya pulang ke garasi nih, kosongan. Pukul 10 lebih 8 menit ada Bagong Patas Medium Surabaya Pare Blitar. Dan ada Harapan Jaya
sangat ketat Surabaya Tulungagung Trenggalek ini. Harapan Jayanya Surabaya Trenggalek ya, betul-betul sangat rapat dan ketat hari Senin ini karenanya. Biasanya hari Senin itu keberangkatan dari Tulungagung atau Trenggalek rame ya, jam-jam pagi. Jadi ini tinggal apa ya, bisa disebutnya jam pulang kandang. Pukul 10 lebih 10 menit ada Sugeng Rayu Jet Bus 5 Surabaya Jogja Bandung. Jalan pelan-pelan. Pukul 10 lebih 11 menit. Wow, Jaya Putih Reog Surabaya Ponorogo disusul Aneka Jaya. Ini ekonomi ya Jaya Putihnya, Padi Sadap. Dan ini Aneka Jaya Patas ya, Surabaya Pacitan. Wow, penemanya juga cukup bagus. Pukul 10 lebih 12 menit ada Laksana Anda Patas Surabaya Malang. Rumahnya sepi untuk tujuan Malang ini. Pukul 10 lebih 13 menit ada dua bus langsung Sabar Indah Surabaya Probolinggo disusul Pelita Mas ya Surabaya Malang. Sabar Indah ini ekonomi AC ya teman-teman. Tak bisa. Rumahnya lumayan disusul Pelita Mas Surabaya Malang via arteri. Sepi ya rata-rata tujuan Malang. Pukul 10 lebih 14 menit ada Harapan Jaya Patas ya Surabaya Trenggalek. Tarik 60.000 kasih sapaan dari kru ya. Pukul 10 lebih 16 menit ada Damri tujuan Bandar Juanda tarif Rp35.000 di susul Eka Cepat Surabaya Magelang non ekonomi full tol. Permanya rame. Pukul 10.17 menit ada Tantrum Surabaya Malang ekonomi via tol Karanglo. Pukul 10 lebih 21 menit Sinar Mandiri Mulia Patas ya Surabaya Tuban Semarang ini. Oh, penumpangnya rame ini. Pukul 10 lebih 23 menit Akas Asri ini Patas Surabaya Jember. Pukul 10 lebih 24 menit Havana Patas Surabaya Malang. Permanya sepi ya tujuan Malang di siang hari ini. Pukul 10 lebih 25 menit ada Laju Ekonomi Surabaya Jember. Pukul 10 lebih 26 menit ada Dalimas Surabaya Bojonegoro AC tarif ya atau ekonomi. Wow, langsung sukses ini. Penumpangnya rame. Pukul 10 lebih 27 menit ada Pelita Mas ini Surabaya Malang. Via arteri ya. Disusul Bagong AC tarif biasa Surabaya Tulungagung. Jalan pelan-pelan ya teman-teman. Dan disusul Sumber Selamat di belakangnya Surabaya Solo Jogja. Ada
Bagong, Surabaya Malam, Ketol Karang lo ekonomi. Yang Surabaya Tulungagung. Permanya bagus ini, rame ya. Disusul Sinar Mandiri Mulia Ekonomi Surabaya Tuban Semarang. Pukul 10 lebih 30 menit atau setengah 11 tepat ada Havana Patas Bumblebee nih Surabaya Malang. Boys ini teman-teman ya. Kasih sapaan. Oh, penumpangnya bagus ini teman-teman. Disusul Restu Panda Patas Surabaya Ponorogo. Pukul 10 lebih 31 menit Akas NR Patas Surabaya Madura. Wes kasih sapan. Oh, penumpangnya rame. Flu kru senang. Habis sapan penumpang rame. Pukul 10 lebih 32 menit ada harapan jam medium Patas ya Surabaya Parepare. Penumpangnya ramai teman-teman. Yesus laju Patas Surabaya. Wow, Surabaya Bondowoso ini. Si manis laju Patas Surabaya Bondowoso. Tarifnya sama dengan Jember Rp120.000 sampai Bondowoso. Yesus Harman Jaya Patas Surabaya Tulungagung. Pukul 10 lebih 34 menit harapan jaya, arteri biasa, Surabaya Tulungagung ini via arteri. Pukul 10 lebih 35 menit, Restu Panda Ekonomi ya, Surabaya Malang via arteri, dan ada Indonesia, atau Jaya Utama Indo Surabaya Tuban Semarang di belakangnya. Indonesia masih menaikkan penumpang. Apa rock and roll? Surabaya, Tuban, Semarang. Pukul 10 lebih 36 menit ada Akas A3 Patas Surabaya Jember. Warnanya sepi ya, arah timur. Pukul 10 lebih 37 menit ada Tentrem Ekonomi Surabaya Malang via tol Karanglo. Lumayan penumpangnya. Pukul 10.38 menit Akas A3 ini pulang ke garasi Bodi Avante. Pukul 10 lebih 39 menit Eka Cepat Surabaya Magelang Purbalingga non ekonomi atau Patas. Lumayan penumpangnya. Pukul 10.39 menit ada laju ekonomi. Oh, via tol ini Surabaya Jember. Pukul 10 lebih 41 menit ada Jaya Putereok Surabaya Ponorogo. Ini ekonomi ya, atau AC tarif biasa. Oh, penumpangnya cukup bagus ini. Pukul 10 lebih 42 menit ada Menggala Patas Surabaya Malang. Lumayan lumayan. Dapat penumpang ini, atau dapat poin.
Pukul 10.43 menit juga ngerayunan ekonomi Surabaya Solo Semarang Cirebon Indramayu via tol. Ayo ngajuk, kami ngajuk, ngajuk, ngajuk. Susul Sugeng Rayu Ekonomi Surabaya Solo Jogja. Formanya cukup bagus ini. Pukul 10.45 menit harapan Jayapata Surabaya Trenggalek. Pukul 10.46 menit harapan Jaya AC Terbes. Wow, Surabaya Trenggalek via tol. Masuk saja penumpangnya rame. Pukul 10.48 menit ada Akas Green. Wow, kayaknya pulang ke garasi ini. Bisa lainnya Surabaya Madura. Kosongan ya. Dan ada, wow, Restu Panapata Surabaya Magetan. Rupanya lumayan ramai dan ada bakung patah Surabaya Parim Blitar. Rupanya ramai. Pukul 10.48 menit Damri Surabaya Bandara Juanda. Atau Terminal Surabaya Bandara Juanda. Pukul 10.49 menit ada Akas Green Surabaya Malang AC terbiasa ya. Di tol Karang loh. Rumahnya cukup bagus ini, lumayan ramai. Pukul 10.51 menit, Restu Pandapata, Surabaya Malang. Sebagai penutup video kali ini ada Akas Asri Patah Surabaya Jember. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, salah penyebutan nama PO maupun nama tujuan. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.